pasa? Sampai di Malang itu, mama. Ha, bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Bangunan di Kota Malang itu tinggi-tinggi apa? Surabaya juga tinggi-tinggi apa? Dame tu cosita. Gunung Bromo, Gunung Semeru itu mama, dong pucara Berseng itu tinggi-tinggi apa? Gunung Semeru itu mama, dong pucara Berseng itu tinggi-tinggi apa? Tapi saya cuma bilang saja, tidak apa-apa, saya yang mengalah. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu globalisasi yang paling sering dilihat dan tidak dirasakan oleh semua orang, yaitu pertama bahwa kita dari Papua ini kan kadang kalau masuk ke sekolah tuh jenggotnya tuh besar-besar begini, terutama saya. Jadi pertama kali masuk ke dalam sekolah itu anak-anak bilang saya ini orang tua, jadi saya ini kaget sendiri karena pertama pakaiannya polos, celananya putih hitam. Pas masuk mereka bilang saya TU, saya kaget. Saya ini bukan seorang TU. Terus jalan lagi begini, tiba-tiba dibilang, "Woi, Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru." Padahal saya ini murid. Jalan-jalan lagi begini, tiba-tiba ketemu lagi. Ketemu Pak Guru, disalami lagi. "Selamat siang, Pak." Padahal saya murid. Dan saya juga kaget, bapak saya lahirkan saya kan sederhana. Tapi kenapa orang panggil saya orang tua? Saya juga bingung. Sama aja nggak mengerti. Nah, dari situ saya juga berpikir bahwa di Kota Jawa sini masih belum ada bagian untuk bisa memahami mana perbedaan antara orang tua sama murid. Dari sekian dari saya, terima kasih.